Kejutan ulang tahun yang diberikan Umi Bibik untuk Cynthia tak berjalan seperti yang direncanakan. Pasalnya, Cynthia justru menunjukkan ekspresi kesal karena mengetahui bahwa Umi Bibik sebenarnya sedang dalam masa perawatan di rumah sakit. Dalam momen yang penuh kehangatan ini, Umi Bibik tiba-tiba datang ke acara kejutan untuk Cynthia yang dibuat sederhana di sebuah restoran. Meski terlihat bahagia, Cynthia tak dapat menutupi rasa khawatirnya begitu menyadari kondisi kesehatan Umi Bibik. Dengan nada cemas, Cynthia menegur Umi Bibik sambil berkata, "Umi kan harusnya istirahat, jangan ikut keluar dulu." Namun, Umi Bibik hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa baginya ulang tahun Cynthia terlalu penting untuk dilewatkan. Begitu saja. Momen hangat itu pun diakhiri dengan pelukan haru antara keduanya, membuat banyak yang terharu melihat hubungan mereka yang begitu erat. Unggahan ini langsung menarik perhatian netizen yang merasa tersentuh dengan kasih sayang Umi Bibik. Umi Bibik sayang banget ya sama Cynthia, tapi kesehatan tetap penting. Sampai rela keluar dari perawatan demi kejutan ulang tahun. Ini sih definisi kasih sayang tanpa batas. Kisah ini memperlihatkan betapa mendalamnya hubungan antara Cynthia dan Umi Bibik yang penuh perhatian dan kasih sayang meskipun terhalang keadaan. Berita sebelumnya, kejutan manis datang dari Umi Bibik untuk Cynthia di hari ulang tahunnya, di mana Umi Bibik mempersiapkan semuanya demi memberi surprise di hari ulang tahun Cynthia, menantu idamannya. Kejutan ulang tahun yang diberikan Umi Bibik untuk Cynthia tak berjalan seperti yang direncanakan. Pasalnya, Cynthia justru menunjukkan ekspresi kesal karena mengetahui bahwa Umi Bibik sebenarnya sedang dalam masa perawatan di rumah sakit. Dalam momen yang penuh kehangatan ini, Umi Bibik tiba-tiba datang ke acara kejutan untuk Cynthia yang dibuat sederhana di sebuah restoran. Meski terlihat bahagia, Cynthia tak dapat menutupi rasa khawatirnya begitu menyadari kondisi kesehatan Umi Bibik. Dengan nada cemas, Cynthia menegur Umi Bibik sambil berkata, "Umi kan harusnya istirahat, jangan ikut keluar dulu." Namun, Umi Bibik hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa baginya ulang tahun Cynthia terlalu penting untuk dilewatkan. Begitu saja. Momen hangat itu pun diakhiri dengan pelukan haru antara keduanya, membuat banyak yang terharu melihat hubungan mereka yang begitu erat. Unggahan ini langsung menarik perhatian netizen yang merasa tersentuh dengan kasih sayang Umi Bibik. Umi Bibik sayang banget ya sama Cynthia, tapi kesehatan tetap penting. Sampai rela keluar dari perawatan demi kejutan ulang tahun. Ini sih definisi kasih sayang tanpa batas. Kisah ini memperlihatkan betapa mendalamnya hubungan antara Cynthia dan Umi Bibik yang penuh perhatian dan kasih sayang meskipun terhalang keadaan.